Ni kat mana ni? Bus station. Alamak. Guys. Bilik ni ada setan lah. Ya guys, bila sesebuah organisasi itu berjaya dilakukan, ya satu achievement yang terbaik. Tetapi apa yang mereka kejar itu, kita selalu kena perhati dan sentiasa awasi pergerakan mereka. Sekarang ni, organisasi bernama Kompas telah berjaya mencipta satu pintu yang boleh kembalikan barang daripada masa silam ke masa sekarang. Ah, nampak tak achievement dia? Begitu menakjubkan sekali. Tetapi ada seorang dalam organisasi itu tidak berpuas hati dan melakukan perkara yang akan merosakkan mereka punya achievement. Jadi guys, mari kita terokai dan mari kita merungkai misteri ini pada hari ini. Hello, this Saturday's, the name is Wazado, and today, my friend, we gonna play a game called Liminal State. Ya guys, sebuah game horror ya guys. Macam biasa guys, kepada siapa yang baru datang ke channel aku, jangan lupa subscribe. Kepada siapa yang tak subscribe lagi, komen dekat video ini apa pendapat apa tentang video kali ini. Dan 3000 like untuk tengok part yang seterusnya atau video baru pada aku. Okay, so guys, video kali ni Liminal State ni macam lebih kurang macam game The Bedroom, tetapi ini dia macam bedroom hybrid. Dia lebih kurang, dia punya dalam cerita tu lebih kurang, tapi dia ada penambahan sikit yang berbeza daripada bedroom sebelum ni. Okay, so ini adalah game yang nama Liminal State, bukan bedroom. Tapi kalau hampa tengok grafik dia, aku rasa aku bagi A. Tanpa masa, mari kita teruskan gameplay kita pada hari ini. Let's go! So guys, mari kita mulakan game kita pada hari ini. Let's go! Mari kita start the game. Tengok berat. Oh guys. Okay guys. Something is failing. Call the ambulance, but not for me. Okay, Liminal State. Okay. So, okay, guys. Sekarang ni kita dah masuk tau dalam bilik ni. Grafik okay kah? Aku rasa grafik okay ni. Aku rasa ni. Aku rasa okay. Hi. Flashlight. Tekan F. Okay, ni bilik kosong. Uish. Tak boleh lalu guys. Ni apa? Gambar tiang. Ni kerusi. Dia punya grafik nampak realistik guys. Macam kita tengok video YouTube. Terkejut aku mang. Guys, tu false alarm. Saja aku buat apa terkejut. Padahal kucing aku duduk pijak paha aku tadi. Terkejut aku. Guys, mak kata kalau nampak benda merah di situ, jangan lalu. Sebab apa? Nanti malu-malu kucing. Salah. So guys, kita sekarang ni kita nak apa ni? Maksud kita tak boleh nak interact tau guys. It's a puzzle. I don't know what puzzle. Hai, macam kenai. Okay, sekarang kita ronda dulu. Lampu merah ni guys buat aku
buat aku rasa macam tak tenang guys. Oh ni yang kita masuk tadi, bilik ni lah kan. Okey, jadi kita tengok arrow. Kita tengok arrow. Arrow ni menunjukkan dekat lampu ni. Arrow ni pula tunjuk dekat. Oh, I got the key. Salah, macam nak internet. Okey, aku ambil tekan E. Kita kena keluar balik ni, kuasa ni. Lost guys. We officially lost and proud. Okay. Selalunya kalau ada tulisan lost ni, maksud dia apa tau? Ada something lah ni. Sebab apa? Dia tak mahu kita ada. Dia tak mahu kita nampak pun. Okay. Banyak pintu. Pintu ni pelik. Pintu ni penuh kerusi. Pintu ni penuh kerusi juga. Okay. Tu merah. Ni ada kerusi. Aku rasa aku nak pergi belah sana. Ni biru. Merah. Biru merah. Biru buat bang, buat bang keliru. Merah buat abang marah. State lost. Okay, kita dah macam jumpa satu tempat. Sekarang ni kita kena cari. Oh, state lost maksud dia tempat ni adalah sebuah state yang terbengkalai. Am I wrong? Huh? Salah. Okay, kursi ni duduk. Tak duduk, aku penat. Okay, ada jalan ni, ada lift, elevator. Okay. Okay, ada lagi eh. Okay, ada. Kunci, jangan lari. The key was found. What key, man? Key apa? Okay, ni kunci lagi. The key was found. Lepas tu? Key apa doh? Ada lagi key. Okay, sekejap. Okay guys, aku jumpa key. The key was found lagi. Okay guys, jangan main minda aku. Jangan main perasaan aku. Aku beli juga game ni. Guys, Benda merah. Pintulah. Cantik lah. Oh my god. Nasib. Bukan nasib baik. Itu rezeki anak soleh. Apa ni? Flashlight. Press 1 to charge the flashlight. Mana aku nak tahu. Aku ingat flashlight aku hilang. Ni kat mana ni? Bus station. Alamak. Guys, bilik ni ada setan lah. Bilik ni ada setan, geng. Bilik ni ada setan Nero Jim. Apa tu? So, game ni dia tak nak bagi hala tuju guys. Paling kuat pun kalau ada arrow. Ah, apa aku nak cakap weh? Okay, tak. Bodoh. Udah diri aku bodoh. Bodoh.
Bodoh, bodoh, bodoh dia. Aku bodoh, 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 bodoh. Tolong aku bodoh. Okey, 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 okey. Sorry, sorry, sorry. Deligan aku. Anjing. Ha. Ligan aku bodoh, anjing. Ha. Dia follow aku. Dia tahu aku kah? Allah, Allah. Okey, saya. Mati aku bodoh. Guess, I run in circle. Nah bro, I'm not gonna. Nah bro, that thing is. That thing is creepy as shit, bro. Nah bro, dia main bodoh anjing. Ah, bro. Shit, aku tak tahu nak buat apa bodoh. Hala 7 tak ada langsung ni. Aku nak penampak. Mampu aku. Okay, 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 okay. Sorry, 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 sorry. Jalan mati bodoh, jalan mati, jalan bodoh, jalan mati. Sat, 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 sat. Kemun, kemun. Kemun is on. Nah, bro. I'm not gonna die today, bro. This is a Razor Dudex. First, oh, what the hell is that? Tempat tadi. Aku sesat. Jangan jalan mati boleh ya? Oh, sebab. Nasib baik bukan jalan mati. Bodoh, ni jalan tadi. Bukan jalan mati, tapi jalan tadi. Okay. Aku tak mau main. Anjing lah betul. Ai. Au. Okey. Lock bang bangang, lock bodoh. Set, set, set. Set. Ah, lock, 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 lock. Lock we. Oh shit. Okay. Sini kah? Lock. Aku dah jumpa tau. Okay, aku dah jumpa tau. Pintu tu. Oh damn. Okay. Dia lari lah. Oh my god. Set kunci tak ada lah weh. Lock. Ya Allah. Shit. Hah? Energy diversion. Energy diversion. What is that? Guys, 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 boleh buka pintu tu kah? Kalau siap. Bayang siapa tu? Oh,
Okay, okay, okay. Oh! Aku tak tahu. Dah lupa. Dah lupa. Dah lupa. Sini kah? Kut, insyaAllah. Maang. Anjing betul lah dia ni. Relax, relax. Aku rasa aku entah, aku pun tak tahu apa, apa aku buat. Oh, guys, tak jumpa dah. Aku rasa macam sini. Sini kah? Yes. Woohoo! Let's go guys. Aku punya tarik, aku guna satu komputer tu je guys. Flashlight press waktu tu. Okay, aku nak charge sekejap. Okay, 100%. Okay guys, mata aku merah lah guys. Sekarang ni kita dekat kolam. Dekat kolam. Kolam-kolam kehidupan orang panggil ni ha. Ha, tengok guys. Ha, dah ada. Tak ada apa ni. Bateri. Macam tenang sikit tempat ni kan. Macam ah. Oh guys, kolam ni, kolam. Ni orang panggil the pool room ni, orang panggil kalau dekat bedroom. Tapi kat sini kita tak tahu panggil apa kan. Tahu sure sikit tempat ni. Bunyi macam apa tau? Dekat jamban. Jam Allah Akbar, mic aku jatuh. Ha. Apa yang meleleh tu? Oh, bocok guys. Ai. Ai. Apa ni? C.2/. Okay. Alright. Looks like it's the energy. Energy eh. Kita perlu tenaga guys. Kalau macam tu kita kita tidur lah kan. Oh, tak boleh panjat. Tak boleh panjat. Tak boleh buka. Tak boleh pangkat. Oh, banyak sangat bateri ni. Bekalan untuk apa ni? Oh lama. Kena ada 3 fuse eh. 3 fuse. 3 fuse. So laluan mana yang boleh masuk? Sana dengan sini lah. Guys, nak pergi sana ke sini? Afdol lebih, lebih baik sana tu. Sebab selalunya kalau kita ambil dekat tu senang. So kita ambil hak susah dulu. Bila hak kedua taklah stres sangat sebab senang. Sahai! Guys, dalam game ni tak perlu, tak takkan pernah ada dia punya apa analogi tu guys. Dia kali nak lock, dia lock tu eh. Weh! Lock. Tengok sampah sebab tak ada ni. Set. Kita kena masuk bawah kolam juga. Tak, bawah payung ni macam ni tak ada apa. Tak. Tak ada. Oh tak boleh. Kita kena buka level ni untuk angkat benda ni. Sekarang ni dua-dua pintu lock. Takkan ada. Aku pelik kursi ni. Okay, adakah kita perlu kursi ni untuk tengok dalam tu sampah? Allah. Tak ada. Okay.
Kita kena pergi pintu belakang ni. Eh, mana ada? Kita main pada situ kot. Nak try ke pintu tu? Nak try ke? Buat saya try lah kan. Got nothing to lose. Got nothing to lose. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lock? Kalau semua lock, ini dah bukan lock dah. Ini lock lah. Ah, oi guys. Awak ada satu. Tadi tak ada. Tadi tak ada. Ah, ni orang panggil apa tau? Vaksin. Hah? Bukan eh? Vaksin lah, bukan salah eh guys. Okay, sekarang ni kita teruskan perjalanan kita. Sekarang ni kita perlu 3 fuse. Tempat ni arak. Weh guys, aku sebenarnya harap-harap tak ada lah benda-benda yang setan-setan sini kan. Aku rasa macam ada. Aku rasa macam ada. Okay. Guys, aku tak boleh doh. Dah lah tempat ni sempit. Hantau. Oh. Oh. Okay. Aku tak suka lah benda kalau benda tu ada. Serius. Ni kau dia punya fuse ke? Fuse ke? Tolonglah fuse. Guys, guys, aku nak sangat fuse. Fuse je tu. Serius. Fuse je. Apa tu? Janganlah. Guys, ya aku. Tu apa tu? Kepala orang ke? Takkan lah kan? Bukan. Salah. Salah. Tu apa tu? Fuse ke? Apa? Lihat dulu. Tempat safe house untuk orang-orang kena tinggal. Bye. Guys, guys, aku nak usah dulu hujung tu. Aku nak usah dulu. Tu hujung tu aku nak usah dulu dulu guys. Guys, 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 berkelip-kelip tu. Guys, kelip tu. Assalamualaikum. Bateri ke? Glow stick ke? Bateri. Benda tu kat tengah bodoh. Aku nampak benda tinggi. Nah bro. Nah bro. Apa nampak guys? Nah bro. Otak dia. Ngilu jebak aku. Dirilah. Aku tak mahu, tak mahu, tak mahu. Aku nampak benda coklat tengah tu. Aku macam, nah bro. God, not gonna deal with that. I pay for this, man. I pay for this. Aku ingat ada orang. Lagi aku ni. Oi, boleh panjat, bye. Apa ni? Okay. Ada orang ikut aku ke? Takkan lah kan. Assalamualaikum. Salam. Jangan jawab. Biar aku seorang jawab. Kalau aku bagi salam, ada orang jawab dalam apa tempat ni. Ya, aku nak tahu kan guys. Aku something yang menarik tentang game ni kan. Kadang-kadang the randomness, you know, the randomness of this place, you know? Tiba-tiba ada pagar situ, tiba-tiba ada pokok situ. Macam boleh kot, tak payah buat benda tu kan. Kan. Guys. Guess. Guess. Okay. Tak sampai bila-bila sampai tujuh keturunan aku takkan duduk bawah tu. Aku takkan pi lah.
Kat mana ni? QC. I just collected a fuse. Lagi dua ni. Lagi dua ni. Aku dengar dah. Aku dengar dah. Aku punya imaginasi lah, geng. Imaginasi aku. Okay, imaginasi aku lagi. Tempat ni kan memang penat bodoh nak buat. Tengok lantai dengan apa, dinding. Paling penat nak buat apa tau? Ni lantai, bai. Empat segi kecil tampai sampai ke hujung lah. Ada jamban, weh. Ada jamban. Ada tempat kencing. Ada tempat kencing. Diri. Boleh bawa kencing. Sat. Tu dah aku cakap. Game ni random gila. Aku sebenarnya hantu lah. Mana fuse kedua eh? Fuse yang kedua. Tak ada, kena patah balik ni. Eh, kena patah balik. Okey. Sekarang ni yang kita tak pergi kolam ni. Perlu ke? Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, bye. Selam. Yalah, gila pun nak selam. Okay, dah, aku dah jumpa satu fuse. Kena patah balik kan? Tak ada pilihan kan? What choice do I have? Aku kena patah balik lah. Guys, it's not looking good. Okay, sebab apa dia buat tempat ni besar? Takkanlah kita nak explore dekat situ je, betul tak? Aduh, bateri pun habis dah. Bateri pun habis dah, guys. Apa tu tinggi tu? Tiang elektrik ke? Takkan tiang elektrik. Takkan tiang elektrik. Tiang elektrik apa macam tu? Hello? Jap, 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 jap. Tak pasti. Bukan, tu bukan tiang elektrik. Tu bukan tiang elektrik. Bateri kah? Tolonglah bateri. Cantik, bro. Aku ambil lek. Aku pa 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 pa. Alah, tambah 4% dah. Hari betul. Tu pun bateri kau tu, kuasa tu. Aku terlepas pandang. Apa, let lu. Benda boleh kutip lain. Assalamualaikum. Ha, ni dia macam sempit sikit tu. Ini orang panggil apa? Claustrophobic. Kalau tempat-tempat sini kan. Aku mau cakap mana ni? Tong. No, masuk aku ni kan? Ni memang masuk aku yang ni lah. Random. Random sangat. Oh. Damn. Terlampau iri, guys. Okay. Oh, aku dah jumpa semua fuse. Nak terokai kah?
Oh, tak terokai pun. Patah balik lah. Apa tu? Oh, oh, okey, okey. Okey. Kita dah jumpa fuse 2. Betul lah, 2. Kan? Betul lah, guys. Okay, jom. Time to go back home. Time to go back home. Bruh. Oh, maaf. Maksud aku terbalik. Ha. Okay, sini. Alright. Alright. Hello, hello, hello. Ada satu fuse ini. Tak, tak. Okay, fuse dah ada power. We got power, bruh. We got power. Okay. It's time for ciao lah. Ciao, Lu. Bye-bye, noob. Nah, bro. Apa hal macam tak nampak bau macam freedom. Bau macam kematian lah. Hello. Eh, bau klorin banyak ni. Adakah bau klorin tu adalah bau kematian? Last aku bau. Woo. Kuat bye. Ini ikan bukan setakat ikan. Manusia rendam pun mati. Okay guys, kita jalan slow-slow. Bateri lagi. Maksud dia bateri. Makan nasi. Makan nasi sambal belacan. Okay. Tempat ni shining sangat. Bye. Elek-elek dah ha. Tapi yang realistik tu. Liminal state. Aku lepas chapter baru ke. Oh, ada lagi. Relax bro, relax bro. Bagi aku ambil bro benda ni. Bateri pa, bateri lah bro. Cas sikit. Okay. Tak relax. Okay guys, biar gelap dulu. Asal selamat. Sebab apa? Entahlah, aku pun tak tahu. Arah-arah pun tak buta guys. Apa? Aku nampak red sliding tu. Oh ni eh. Yes. Apa tu? Pintu ke? Kenapa aku jatuh ni tak ada chance nak atas balik eh. New reality guys. Aku tak tahu apa maksud dia tapi Choi, siapa yang kita ada? Tu aku boleh cakap kat apa? Choi, siapa yang kita ada? Tak ada. Lepas tu tiba orang main. Reza, you always have a choice. Tu semua dalam movie. Tali, tali. Tali, tali. New reality. Tak boleh bye. Tak boleh panjat bye. Maksud dia apa tau? Pintu sebelah. Alright. Ora ora ora. Tak ada. Nothing. Okay guys, kita nampak macam ada harapan ya.
Nak terjun ke? Nampaknya gitulah guys. Assalamualaikum. Hai. Macam loop ya. Loop. Aku rasa bila masuk dalam ni, kita akan masuk alam di sebalik mata. Jumpa ayah Pink. Oh guys. Wow. Nah bro. So bila kita dah masuk ni, kita nampak benda ni. So kita try lagi masuk. Kan? Ya, kita try lagi masuk. Hilang. Faham. Weh. D is mind blowing. Okay, kita dia macam this macam tempat slide kan, tau. Bukan tempat untuk kita bijak, tapi you know, we take it. Kita ambil apa yang kita ada. Kita ambil naik balik yang ni. Maksudnya kita dah masuk reality lane, tau. Kita dah pergi ke reality lane. Salah. Hai. Ini lagi salah. Alamak. How the heck? Jap. Ini kebingungan. Oh. Tak, aku ingat aku boleh selam. Jap. Asal aku try naik atas tengok. Okay. Oh. Wow. Benda ni dah besar. Habis aku nak kena bagi apa? Semua pat-pat tiang tu dah. Okay. Faham? Oh, maksudnya ada... Oh, kita ke... yes, aku faham. Pintu ni dah buka, tau. Mbak. Pintu ni dah buka, tau, guys. Masuk je. We got some progress. 2-3. Kita ambil dulu. Memerang, bye. Memerang. Aku punya tangan memerang sekarang ni. Memerang. Bateri ni lah. Bantu tu. Dia macam thanks for nothing. Okay, no. Sorry, bateri. Jangan tarik, jangan habiskan bateri, tolong. This way. What way? I don't see any way. Oh, do you mean this way? Okay. Kita teruskan gameplay kita. Okay. Cak. Oh. The heck? Pintu dah hilang lah. Ada, ai. So, kita pergi kat sini tak? Sat, tadi kita masuk sini. Oh, so kita masuk alam baru. Yes, betul. Ni baru. Eh, dah. Bukan ni keluar belah sana. Apa beza? Apa beza, guys? Dapat battery free macam tu. Sat. Aku try. Ada. Okay, ada. Ni ada. Hilang. Okay, kita try. Lepas tu yang muncul tak muncul-muncul.
Tak muncul-muncul lagi. Ni muncul. Okey. Masuk kat sini. Kita kena ambil hat ni. Terpaksa. Betul tak? Sebab benda baru. Tu kita keluar kan. Kita keluar. Kan. Okey. Sekejap. Ada satu dia kuasa ni. Mereka tak mau kita nampak. Itu ni nyala ni. This way. Faham. Tapi betul ke way ni? Oh. Oh. Paham. Damn, this game is not playing eh. Tak main-main aku game ni. Gempak. Ni apa? Ni semua barang-barang yang daripada sebelum ni ke? Selalunya pintu ni tak boleh masuk guys. Tengoklah. Macam wallpaper lah guys. Aha. Assalamualaikum. Boleh nampak kah? Waalaikumsalam. No limit state lost. Selalunya mak-mak cakap kalau jumpa semua kotak cari yang bulat. Inilah bulatnya. So kita kena jadi lain pada yang lain sikit. Betul tak geng? Tutup lampu memang tak lampu. Thanks for playing Alpha 2.8. The game is still under development. Come back soon to play more. Follow. Oi gila guys. Aku dah cakap. Pesan orang tua-tua kalau nampak semua kotak, ambil yang bulat. Orang tua-tua tu nanti aku bakal. Orang tua-tua apa tak pernah sebut pun. Semua kalau semua kotak, cari yang bulat je tak? Ni dah Uncle Reza nanti in the future cakap. Apa kod ayat ni? Kalau semua kotak, ambil yang bulat. Ah, 2023. Masuk dalam buku dictionary. Okay. So guys, setakat situ saja gameplay kita pada hari ini. Iaitu yang bernama Limit State. Iaitu Liminal State. Ya guys, sebuah game horror. Dan aku terhibur dengan dia punya apa, grafik dia. Aku terhibur nampak realistik tau. Realistik. Lepas tu dia punya atmosphere seram tu ada. Lepas tu dia punya vibe-vibe bedroom pun ada. Tapi bukan bedroom. Ada lain sikit. Tapi similar juga. Jadi guys, aku harap terhibur. Jangan lupa like 3000 like. Subscribe pada siapa yang tak subscribe lagi. Comment apa-apa pendapat tentang video ni. And I'll see you in the next video.